Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya bermain Squid Game di Roblox. Nah, jadi langkah yang pertama, pastinya kalian harus download sama install dulu game Robloxnya. Dari Play Store, buka Play Store, terus cari Roblox. Nah, ini dia aplikasinya, kalian download sama install dulu aplikasi ini di HP kalian. Oke, kalau udah kita buka aja Robloxnya. Terus kalian bisa daftar dulu akunnya atau bisa juga masuk kalau udah ada akunnya teman-teman. Karena aku udah daftar sebelumnya, jadi tap masuk aja. Kita masuk menggunakan nama pengguna, email atau nomor telepon sama kata sandinya. Udah kita masuk aja. Nah, di bagian ini kita masuk di bagian icon pencarian ya. Terus kita cari seperti ini. Tulis seperti ini ya teman-teman. Kita cari aja. Nah, di sini kita pilih yang episode 1. Terus kita play aja di bagian tombol hijau. Oke, ini aku udah masuk ya teman-teman. Oke, ini aku udah masuk. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang hijau itu ya. Terus kita ikutin aja orang-orang. Di sini kita foto dulu. Ini penuh ya. Kita nunggu aja deh. Kita tap lama di bagian capture. Oke, udah. Terus kita naik ke tangganya. Oke, kita tinggal tunggu aja gamenya. Mulai.
Okay, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya bermain Squid Game di Roblox? Gitu dulu aja video tutorial ke hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye!